Ini adalah batas kabupaten, sahabat. Jembatan di depan sana. Batas kabupaten Tasikmalaya dengan kabupaten Garut. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, sahabat. Sekarang berada di Kampung Pangkalan, zona perbatasan Tasik Garut. Masya Allah, tabarakallah. Lihat ikan mas warna-warni, sahabat. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang gede, ada yang kecil. Masya Allah. Tanya kena bumi kalau kur teh. Seur kene. Sami ka ieu kene Kampung Pangkalan. Benten. Otos benten. Mohon. Benten kampung, benten RT benternya. Siapa tuh? Teh hatur nuhun. Kita Pangkalan kayaknya atau Pitos Benten? Kebon Awi. Oh, Kebon Awi. Sami ke Salawu sanak nama? Sami. Salawu. Sami itu kan batas mana Sidrap. Mohon. Sami Pangkalan mah eta paling dinya. Batas Salawu Cilawu nya. Perbatasan. Mohon. Ah, turun mangga di kantun. Masyaallah, tabarakallah. Terus airnya melimpah sekali, sangat deras sekali ya. Mau ke wargi, mangga, mangga. Masyaallah. Airnya sangat subur, jadi pare oge subur gitu. Sae. Masya Allah. Jalan pindang di Samarang, sahabat, tebih tuh. Dugi ke perbatasan Tasik Garut, Masya Allah. Parinang, pindang, pindang, pindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kuring turunan kidul dimanapun berada. Apa kabarnya, sahabat? Semoga kabar baik selalu menyertai kita dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kade mah seueur teuing. Tong seueur-seueur teuing abot. Si emak sahabat nyanak pare sakarung, masyaallah. Masyaallah. Usianya sangat sudah tua, sahabat, masih kuat, sahabat. Masyaallah, masyaallah. Malikan pare sana. Insyaallah. Ada pinang.
Abah nuju Muay Pare sama keresaan, masya Allah. Pak atas etanya Pak garingnya, terus badai garing. Orang dia malah lega sawah, alhamdulillah. Menga. Masya Allah, tabarakallah, sahabat. Sekarang berada di Kampung Pangkalan, sudah perbatasan Tasik Garut. Kelarasan suasana menuju cerah, masya Allah. Oh, sahabat, airnya gulidang sekali. Airnya sangat melimpah sekali, sahabat. Masya Allah. Lihat rumahnya sahabat, masya Allah, permanen, dikelilingi sawah, masya Allah, rumahnya sangat bagus-bagus sekali sahabat. Dan di depannya, masya Allah, kolam ikan sahabat, ikan mas, lihat, masya Allah. Yuh, yakin ini melauk ya. Masya Allah, tabarakallah. Lihat ikan mas warna-warni sahabat, ada yang merah, ada yang biru, ada yang gede, ada yang kecil. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dan untuk padinya sahabat, lihat sudah menguning tua, sebentar lagi diambil, masya Allah. Dan di atas kelihatan ada yang sedang manen, sahabat. Selain padi, di sini ada jagung juga. Jagung, cabai, sama seperti kampung yang lain, sahabat. Masya Allah. Mohon. Airnya sangat melimpah sekali. Di sana ada. Di sini apalagi, sahabat. Selokan kecil, masya Allah. Sami sahabat, sepetos ke daerah lain menuju musim panen sahabat, ya tuh padinya sangat melimpah sekali, sampai-sampai di teras rumah pun dijadikan tempat padi, masya Allah. Masya Allah sahabat, lihat airnya sangat melimpah sekali. Kampung yang dikelilingi kesawahan, terus airnya melimpah sekali, sangat deras sekali, lihat, masya Allah, sangat betah sekali sahabat. Giring amengan teh. Parunten. Aduh, banyak sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata jalannya, sepanjang jalannya sahabat, berada di persis di samping selokan, masya Allah. Airnya sahabat, masya Allah, sangat melimpah sekali airnya, masya Allah. Kampung Pangkalan, sahabat. Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Teh. Oh, kawargi, mangga. Masya Allah. Gemuruh sekali suara air sahabat, masya Allah, airnya sangat deras sekali, air yang jarang-jarang terdapat di kampung lain sahabat, lihat, masya Allah, air padinya juga sangat bagus-bagus sekali sahabat, di sini alhamdulillah
tidak seperti ke daerah Purwarahayu ya kemarin ya, terserang hama, sahabat. Ke sini mah alhamdulillah sangat mulus-mulus dan sangat bagus-bagus sekali padinya, masya Allah. Sepalihna mah tos dipanen, sepalihna mah teu acan, sahabat. Aya nu nembe sisina wungkul. Sae pare naon ye? Warning. Saya kali mata ya hama nya. Taraju mah hama kabar itu. Hileud. Hileud April. Beritnya. Alhamdulillah kapalihan dia mah sarae sahabat mung aya hiji dua teh nu ku beurit. Teteh nu gaduh sawahna masyaallah. Itu ya kena bumi kalhur teh. Seueur keneh. Sami ka ieu keneh Kampung Pangkalan. Benten. Otos Benten. Mohon. Benten Kampung, Benten RT Benten nya. Siap atuh. Teh hatur nuhun. Urang lajeng ka palihan luhur sahabat. Sauna masih keneh aya lembur. Mung tos Benten RT, Benten nami kampungna oge tos Benten. Si teteh, masya Allah. Kampung yang dikelilingi sawah, sahabat, masya Allah. Indah sekali. Udaranya sangat sejuk sekali, sahabat. Berada di atas, boleh dikatakan di atas gunung, sahabat. Lihat di sana juga. Saking jauhnya, sahabat, tuh terlihat. Di seberang sana adalah Kampung Walahir kalau tidak salah mas sahabat. Masya Allah terlihat jelas dari sini. Malahan dengan Kampung Walahir pun tinggian tempat ini sahabat ya. Masya Allah, dan di bawah adalah jembatan perbatasan sahabat. Perbatasan antara Tasik dengan Garut masya Allah. Antara Cilawu dengan Salawu sahabat. Masya Allah. Sangat indah sekali ya Allah. Musim panen sahabat. Di bawah terlihat ada ibu sedang menjemur padi juga sama. Masya Allah. Alhamdulillah harinya panas jadi padinya cepat kering sahabat. Sama ke daerah sini juga jalannya persis di pinggirnya adalah sungai kecil sahabat, selokan, airnya sangat deras sekali. Punten ibu, mirip kata malam video. Masya Allah, sangat indah sekali, masya Allah. Rumahnya sangat unik-unik sekali sahabat, masya Allah. Terbayang ademnya di saat sore hari ataupun pagi hari sahabat. Pavilionnya sangat luas sekali. Tempat berkumpul sambil menikmati udara di luar sahabat, masya Allah. Punten. Ngiring amengan, A. Punten, A. Ngiring ada video ya? YouTube, Pak. YouTube. Tuh jalannya sangat menanjak sekali, sahabat. Masya Allah.
kesini juga sama sahabat, sedang menjemur padi. Masya Allah. Di seberang juga masih banyak kampung, sahabat. Ada kampung, rupanya terdapat banyak rumah, banyak sekali, masya Allah. Kita kembali ke atas, sahabat, masya Allah. Dan ini mungkin ujung kampungnya untuk kampung ini, sahabat. Itu pangkalan kayaknya atau pitos benten? Kebon awi. Ya. Oh, kebon awi. Sami ke Salawu sanak nama? Sami. Salawu. Sami itu kan batas mana Sidra kan itu. Mohon. Sami pangkalan eta palidinya. Batas Salawu Cilawu nya. Mohon. Perbatasan. Mohon. Ah, turun mangga di kantun. Insyaallah ini indah. Oh, di sana masih ada rumah. Lihat, kita lihat ke sebelah sini, sahabat. Masya Allah. Oh, betul. Masya Allah, tabarakallah. Rumahnya menghadap ke sawah, sahabat. Belakangnya sawah, pinggirnya sawah, masya Allah. Sangat indah sekali. Sangat indah, apalagi sawahnya sedang hijau ataupun padinya sudah mau dipanen, sahabat ya. Ini sayang di depan rumahnya padinya sudah dipanen, sahabat. Masya Allah, masya Allah, sangat indah sekali. Masya Allah. Rumahnya pun sudah permanen, sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita lihat ke belakang rumahnya, sahabat. Oh, betul. Belakang rumahnya adalah sawah. Sawah dengan padi yang sangat bagus sekali. Masya Allah, masya Allah. Hampir semua rumah ya sahabat menghadap ke sawah. Masya Allah. Kampung yang benar, yang betul-betul dikelilingi pesawahan. Sangat adem sekali sahabat. Ditambah airnya sangat melimpah sekali. Masya Allah, indah banget. Kita kembali ke depan lagi, sahabat, untuk melihat rumah yang lain. Masya Allah, sangat segar sekali. Udaranya sangat sejuk sekali, sahabat, jauh dari polusi. Masya Allah. Sangat jarang sekali sahabat kampung yang dengan air yang melimpah seperti ini mah, masya Allah, air yang sangat deras sekali, besar sekali, jadi sangat jarang sekali, masya Allah, gemuruh air sahabat, masya Allah, kesini air, kesana air, jadi gemuruh, masya Allah. Thank you.
Kita kembali ke atas saja, sahabat. Jalanannya sangat menanjak sekali. Terus berhati-hati. Dia tuju naon, Dede? Ngasuh. Obo nih kan. Ya, obonya, ucingnya. Masya Allah, Masya Allah. Sami sudah kepalihan dia guys, nama pare warning sahabat. Pare yang 3 bulan dipanen, Masya Allah. Kalau rasanya garing ibu. Mohon. Aduh, punten diwagel ku abdi ya, punten. Mangga, marangga. Masya Allah, ibu sahabat. Ibu yang sangat baik sekali. Kita lanjut ke atas, ya Allah. Kita kembali lagi ke jalan ini, ya. Di seberang terlihat kabut ya. Gunung Satria terlihat jelas dari sini, sahabat. Terlihat berkabut juga saking jauhnya. Masya Allah, Masya Allah, sangat indah sekali. Balik ke mana? Oh, sekolah agama. Mohon, mangga, mangga. Halo. Teteh sesuai wih deh ini terlami ning. Nah, sudah deh panasin. Nyusulan mama. Mau nyusulan mama? Nah, apa ingat atuh? Bu. Masya Allah. Iya pare sahabat. Padinya Masya Allah. Kita ke sini sahabat. Kita lihat padinya, Masya Allah. Padi yang sangat super sekali ini mah. Lihat, Masya Allah. Kampung yang dikelilingi sawah, sahabat. Sangat indah sekali. Di bawah banyak pohon-pohon besar. Di bawah banyak pohon-pohon besar, sahabat. Menambah adem kampung, Masya Allah. Masya Allah. Untuk memisahkan yang hampa dengan yang berisinya menggunakan ayakan, sahabat, Masya Allah. Ya mas, esep ya lah, anen teh. Apa ngarokoh lah pak? Ngarokoh lah. Ngarokoh jang. Tara, bah, halus euy. Ini cahaya ya Allah. Seger aja. Aduh, cahaya jarang-jarang ya di kampung lain mah. Seger pisan ya malah. Kita lihat sangat super sekali sahabat. Masya Allah. Masya Allah. Indah sekali. Batas Pangkalan sarang kebon awi. Menuju, iya tuh, menuju menikmati udara segar di luar, Masya Allah. Ayo kami di halaman rumah, nah, persis di samping rumah. Ada tangkal sampe, ada buah naga oge. Soal jenis berbagai jenis sayuran, buah-buahan, pepaya, mangga, pisang. Masya Allah, sangat indah sekali, sahabat. Kampung yang sangat melimpah air dengan penghijauan yang sangat maksimal sekali. Menambah suasana, nambah betah. Sami kepalihan dia gitu menuju Moe Pare, sahabat. Masya Allah, sangat indah sekali. Di barat dan di mana ya, di barat asal ya, di Samarang. Jauh.
Para kadar aja. Darah wisata itu kan ya, darah wisata. Ada wis di Bandung namanya teh. Sok ieu we bima ya ari libur. Ngevlog. Libur teh lumayan. Aci paling mah kabaran si Gundul. Si oh si Gundul. Kancel dia nu ngadarang balas final. Nya. Kampung Pangkalan sahabat.